Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya Mas Rehan dari Padepokan Sendang Sejagat. Dan pada malam hari ini saya mendapatkan tugas dari Eyang Prabu Siliwangi untuk menumpas dukun santet yang ada di daerah sini. Yang konon katanya dukun santet ini adalah dukun santet yang paling terkuat dan paling keji sejagat raya. Pokoknya di daerah sinilah. Jadi sebelumnya buat kalian semua, kalian terus ikutin saya. Ini kayaknya nih hawa-hawanya sudah terasa ini. Sepertinya dia sudah merasakan kehadiran saya. Astagfirullahaladzim. Benar kan? Ternyata dia sudah dekat. Oh, dia langsung mengambil posisi. Dia tahu karena saya akan datang. Coba lihat. Assalamualaikum. Neng Prokoli. Mbah, sampai niki dukun ya? Oh, sampai niki jago nyantet. Tapi mbah, niki kulo ditugasnya karo Eyang Prabu Siliwangi ini kayak menumpas para dukun-dukun santet yang ini namun ke bumi ini. Sampean dulu aku mbah. Tok ke kafe. Jaluk modern nanti ini. Yo naik kulo modern nanti ini pun kulo ikhlas mbah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasat syaitan wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mbak, awakmu wis lemah, Mbak. Wis lemah. Piye arah tobat apa piye? Nek arah belum tobat tak cabut ilmu ne, Mbah. Bisa sih, Mbah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'udhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a al-kursiyyus samawati wal ardh wa la yaqudduhu hidduhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allahu Akbar. Ilmu dari dukun santet ini sudah saya cabut dan sudah saya bersihkan. Hanya saja dia tinggal lemasnya saja karena terbiasa dengan ilmu hitamnya, dia menjadi kuat dan sombong. Tapi pada akhirnya setelah dicabut, dia hanyalah manusia biasa sama seperti saya juga dan sama seperti sama manusia yang lain. Jadi kalau gitu, oh ya kalian kenapa bertanya saya nggak pakai baju dan nggak pakai apa-apa ini? Bukan maksudnya itu bukan apa ya? Bukan menyimpang, cuman ya namanya kita sudah ditugaskan harus menonjolkan sesuatu yang rada berbeda. Jadi jangan kaget kalau saya kadang-kadang sering enggak pakai baju, enggak pakai penutup kepala kayak gini, udah botak licin gini, bocin ya kalian bilang sering saya.
kalian sering bilang saya itu bocin, botak licin ya nih, botak licin ya. Oke, kalau gitu kita akhir aja. Saya Master Hans dari Padepokan Sendang Sejagat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.